Guys, kalau kalian petrolhead sejati, pasti familiar banget sama fenomena mobil zaman sekarang. Di mana sekarang jenis mobil wagon sedang naik daun dan digemari banget oleh para pecinta roda 4. Sebenarnya apa sih mobil wagon itu? Dari riset yang Nidia baca sih, jenis station wagon adalah turunan dari jenis mobil sedan. Nidia udah jelasin panjang lebar tuh mengenai mobil sedan. Coba ditonton ya video cari tahu mobil sedan yang udah Nidia buat. Nah, karena station wagon ini turunan dari mobil sedan, jenis station wagon memiliki beberapa karakteristik nih, yaitu atapnya panjang dan mobilnya terbagi menjadi 3 pilar, yaitu pilar A yang memisahkan ruang mesin dan kabin depan, pilar B memisahkan ruang kabin depan dengan penumpang tengah, dan pilar C yang memisahkan ruang penumpang tengah dengan ruang bagasi. Namun, di mobil wagon, atapnya dibuat lebih panjang, sehingga menyisakan ruang bagasi yang lebih luas daripada jenis hatchback. Biasanya, tipe station wagon adalah tipe tertinggi alias versi lebih mahal dibanding sedannya. Terus juga, di Eropa dan Amerika sana, mobil ini dikenal dengan jenis touring atau estate. Kenapa demikian? Karena mobil ini dikenal memiliki bagasi yang luas, jadi sangat cocok digunakan untuk perjalanan jauh. Di Indonesia, mobil ini kurang populer, makanya peredarannya sangat jarang. Sehingga sekarang ketika trennya sedang naik, jenis station wagon ini memiliki harga yang spesial alias mahal-mahal. Tapi jangan sedih. Di video kali ini, Nidia ingin memberikan kalian 5 rekomendasi mobil jenis station wagon bekas yang murah meriah. Penasaran? Simak terus video ini sampai habis ya guys. Pertama, Nidia mau rekomendasikan mobil station wagon asal Prancis yang mengisi segmen mobil mewah, yaitu Peugeot 407 SW. Nah, coba siapa di sini yang jadi fans setia pabrikan Prancis ini? Pasti familiar banget sama seri 407 ini ya. Sebenarnya mobil ini pernah masuk resmi di Indonesia sejak tahun 2005 loh. Namun karena gempuran mobil Jerman dan Jepang lainnya, akhirnya mobil ini kurang populer di Indonesia. Untuk 407, Peugeot membawa 2 tipe ke Indonesia, yaitu tipe sedan dan tipe station wagon. Nah, untuk tipe station wagonnya ini dikenal juga sebagai tipe SW. Walaupun basisnya dari mobil sedan, tapi di tipe station wagon ini perbedaannya nggak hanya pada desain dan dimensinya loh, tapi mesinnya juga berbeda. Untuk versi station wagon, mesinnya berisi 2200 cc 4 silinder. Sebagai mobil yang bersaing dengan medium sedan Eropa lainnya, mobil ini juga dibekali dengan desain yang keren serta fitur yang mumpuni. Namun, menurut riset yang Nidia baca, sedan Prancis ini lebih sporty karakternya, sehingga suspensinya tergolong keras. Nah, untuk kalian yang tertarik membeli mobil ini, harga bekasnya Nidia pantau untuk tahun 2006 berada di kisaran 140 jutaan aja loh guys. Memang lebih mahal daripada versi sedannya nih, tapi harganya masih masuk akal banget. Nah tuh, yang mau mobil wagon Eropa, keren dan gak tua-tua amat, sikat deh. Kedua, masih dari mobil Eropa, tapi bukan Jerman atau Prancis. Mobil Eropa satu ini berasal dari Swedia. Ada Volvo 960 Estate. Wih, coba siapa di sini yang terkesima sama desain mobil ini? Keren banget ya! Desain sedan mengotaknya dipadukan dengan bentuk bagasi yang juga mengotak. Sangat mencirikan jenis mobil station wagon zaman dulu nih. Sebenarnya di Indonesia sendiri mobil ini sempat populer loh, karena dipakai sebagai mobil operasional para pejabat negara di era Orde Baru. Namun yang populer adalah jenis sedannya. Kalau versi station wagon ini bisa dibilang langka dan jarang banget. Volvo seri 6 ini di dunia sudah mulai mengaspal dari tahun 90-an loh, dan baru masuk di Indonesia sejak tahun 1992. Urusan dapur pacu, yang banyak beredar di Indonesia ada 2 versi mesin, yaitu mesin 3000 cc 6 silinder dan mesin 2300 cc 4 silinder. Keduanya tersedia dalam varian turbo dan sudah dilengkapi dengan electric power steering, jadi nyetirnya makin nyaman nih. Nah, yang menarik, versi estate alias station wagonnya dijual dengan harga yang gak terlalu mahal loh, gak kayak wagon milik BMW atau Mercy untuk tahun yang sama. Nidia pantau, untuk harga bekas Volvo 960 station wagon lansiran tahun 93 dibanderol kisaran 85 jutaan aja nih guys. Wih, oke banget kan? Ketiga, Nidia mau rekomendasikan brand mobil asal Amerika, yaitu Chevrolet Optra Magnum. Kalau mobil ini sih, Raka udah pernah review tuh, tapi versi sedannya. Nah, tapi untuk versi station wagon ini baru dikenalkan di generasi faceliftnya, yang mulai dijual Chevrolet Indonesia sejak tahun 2006. Di generasi faceliftnya ini baru dikenal sebagai Chevrolet Optra Magnum, dan untuk versi station wagonnya dikenal juga dengan Chevrolet Opta Estate. Nah, urusan permesinan, di versi faceliftnya ini, Chevrolet Optra ini diberikan mesin baru, yaitu mesin bensin 1600 cc 4 silinder, yang tenaganya cukup besar untuk kelas medium sedan.
Lalu, sebagai mobil yang mengisi segmen medium sedan, mobil ini sudah dibekali dengan fitur yang cukup mumpuni, seperti AC Digital Climate Control, pengaturan jok elektrik, airbag, dan segala fitur kenyamanan lainnya. Yang unik nih, station wagon ini dibekali dengan tirai yang memisahkan antara ruang bagasi dengan ruang penumpang tengah. Mencirikan sekali mobil station wagonnya nih. Untuk kalian yang tertarik membeli mobil wagon Amerika murah, kalian bisa nih memilih mobil ini. Harga bekasnya nih dipantau untuk lansiran tahun 2007 di harga 70 jutaan aja nih guys. Wih, asik kan? Keempat, kita main ke mobil pabrikan Korea, yaitu Kia Rio LS. Kalau sekarang, Kia Rio terkenal sebagai city car. Tapi sebenarnya dulu tuh Kia Rio populer sebagai mobil berjenis sedan dan station wagon loh. Kia Rio sendiri pertama kali dikenalkan di tahun 1999 dan baru masuk Indonesia sejak tahun 2000-an awal. Untuk tipe station wagonnya dikenal juga sebagai Kia Rio LS. Untuk mobil tahun 2000-an, Kia Rio ini dikenal sebagai mobil yang bandel loh, karena sampai saat ini mobil ini masih banyak banget digunakan. Di sektor dapur pacu, baik versi sedan maupun station wagon di generasi sebelum facelift menggunakan mesin 1500cc 4 silinder yang tenaganya di kisaran 96 daya kuda. Lalu di tahun 2003, mobil ini mengalami facelift dan perubahan mesin. Kapasitas mesinnya bertambah menjadi 1600cc 4 silinder yang memiliki tenaga sekitar 104 daya kuda. Nah, ngomongin yang versi station wagon, Kia Rio LS ini untuk dipakai di tahun 2020 rasanya modelnya masih keren kok. Udah gitu, untuk spare part nih dia pantau juga masih lumayan banyak. Kalau kalian tertarik nih memiliki mobil station wagon yang terjangkau, harga bekas Kia Rio LS lansiran tahun 2002 nih dia pantau dijual di kisaran 55 jutaan aja nih guys. Wih, terjangkau kan? Kelima dan terakhir, yang Nidia ingin rekomendasikan adalah wagon yang mungkin terlupakan di kalangan pecinta mobil, yaitu Mazda Fantran. Wih, coba siapa yang gak tahu mobil legendaris satu ini? Di era 90-2000-an, mobil ini banyak banget loh menghiasi jalanan Indonesia. Mazda Fantran ini adalah jenis station wagon murni yang lahir dari tahun 1993. Tapi hanya bertahan 5 tahun karena Mazda harus menghentikan produksinya di tahun 98. Fantran ini sebenarnya masih satu basis sama Mazda MR yang juga diproduksi di tahun yang sama. Tapi Mazda MR berjenis hatchback, kalau Fantran ini jenisnya station wagon. Untuk urusan dapur pacu, Fantran dibekali dengan mesin 1400cc 4 silinder yang masih karburator. Nah, mesin itu menyalurkan tenaganya melalui transmisi manual ke dua roda belakang. Kelebihan mobil ini, walaupun sudah berumur lebih dari 20 tahun, tapi mesinnya dikenal tangguh serta irit bahan bakar. Iya, namanya mobil tua. Dari riset yang dia baca sih, kelemahannya ada pada temperatur mesin yang sering overheat. Untuk mengakalinya, cukup gampang dan sering dilakukan oleh para pengguna Fantran nih, yaitu menambah extra fan atau electric fan di ruang mesin, agar mobil ini siap dipakai macet-macetan. Di depan tahu, harga Mazda Fantran lansiran tahun 95 udah murah banget. Cukup siapkan dana sekitar 20 jutaan aja. Bisa bawa pulang tuh mobil station wagon dengan kearifan lokal. Tapi siapin budget lebih buat penyempurnaan dan modifikasi ya. Itu dia tadi 5 mobil station wagon bekas yang bisa dibeli dengan harga termurah. Ternyata harga mobil wagon ada kan yang gak mahal dan fantastis kayak yang dibicarain orang-orang nih. Tapi ya ada harga, ada rupa. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang lain, tapi ini 5 mobil yang mau Nidia rekomendasikan ya. Kalau kalian tertarik yang mana nih? Coba sampaikan di kolom komentar ya. Terus habis komen, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao bella!